Halo sobat YouTube, sobat ternak, sobat sehobi. Ini saya akan update ya untuk anakan ayam umur 2 bulan. Karena menetasnya ini kan tanggal 14 ya teman-teman. Menetasnya kemarin itu tanggal 14 pas pemilu kemarin ya teman-teman. Pas pemilu kemarin, nah ini genap umur 2 bulan. Nah yang ini. Ini umur 2 bulan persis ini karena tanggal 14. Kelihatan bagus-bagus teman-teman. Pasturnya ya tinggi-tinggi ya calonnya. Nah ini. Ini anakan kedua nih teman-teman. Yang ketiga baru menetas kemarin. Yang menetas kemarin itu posturnya lumayan besar ini. Ada beberapa 5x5 ekor itu yang kelihatan besar. Ya, saya racikannya pakai ini teman-teman. Ya saya makanan ayam itu saya nggak pernah pindah-pindah ya. Nggak pindah-pindah karena di tempat saya di Papua itu adanya itu teman-teman. Jadi 5/11, 5/12 sama 5/94 sudah itu saja. Kayak yang lain-lain nggak ada. Kebanyakan nih di tempat saya loh ya. Di Papua sama ya ini saya racikannya nggak beda-beda teman, nggak selalu ini ya. Jadi jagung giling 5/12 kalau nggak 5/11 sama 5/94 itu ya campurannya, itu nggak ada yang lain. Kalau yang anak-anak itu saya kasih tambah susu aja teman-teman begini. Tapi bagus teman-teman itu makanya lahap terus cepat besar. Cepat besar menurut saya nggak pindah-pindah ya. Nasinya saya rebus, saya masak ya, saya masak gitu. Yang penting jangan basi ya teman-teman. Nasi jangan, yang nasi basi itu boleh sisa, nasi sisa boleh. Tapi yang basi jangan dikasih teman-teman. Karena itu berpotensi untuk menimbulkan penyakit teman-teman. Kalau yang basi-basi itu ya. Paling vitaminnya ya kompleks sama kalsiumnya ikan gitu aja, tambahan vitaminnya, minumannya kita cek kita aja. Nggak aneh-aneh teman-teman, saya itu selalu itu makanannya ya, selalu itu. Ini yang untuk anak-anak kecil ini, pagi saya kasih kering, nanti sore saya kasih ini teman-teman. Saya tambah susu, biasanya susu bubuk teman-teman, susu bubuknya lagi habis. Jadi saya pakai susu sasetan itu. Oke. Saya akan berikan. Langsung. Gak ada yang megang juga ya. Jadi ya. Makannya lahap sekali teman-teman. Nah ini saya bikin pengasapan ya teman-teman, karena di samping sana itu kan ada kubangan ya, jadi untuk menekan populasi nyamuk. Nah seperti ini bikinnya. Kemarin belum saya kasih kaki, sekarang sudah saya kasih kaki. Bagus juga nyamuknya memang berkurang, malam-malam saya cek itu. Nah ini yang genap usia 2 bulan per hari ini teman-teman. Kalau yang cenggernya agak panjang-panjang ini, memang induknya cenggernya panjang teman-teman. Ya. Cuman heran saya yang ini loh teman-teman, yang ini tuh induknya biasa. Jantannya ya itu juga, cuman kok ada cenderung kecelipir ya, wilah ya. Itu ikut wujudnya kah atau apa, saya nggak paham juga. Ini yang paling besar ya teman-teman. Nah. Nah, ini ada satu nih yang besar sendiri.
ada kelihatannya ada lima lah yang apa ya, lima yang pertumbuhannya lebih cepat. Nah seperti ini teman-teman, jadi pakannya, racikannya enggak berubah-ubah saya teman, jadi enggak pernah ganti-ganti istilahnya, itu saja. Nasi jagung giling 594 sama 511 kalau enggak 12, adanya di sini itu aja teman-teman. Nah ini untuk yang sebelah sana nanti paling ya saya tambah ya susu ini kalau pas ada, kalau enggak ada ya enggak. Ini mengeram yang ini indukan dari temen, saya ramkan 6 saja teman-teman, enggak banyak-banyak sekarang, maksimal saya bikin 6 saja. Ini ada pamannya, para indukan yang kemarin saya sudah pulangkan 2 ekor, terus ada yang dipotong 1, jadi nanti fokus indukan 1-3 teman-teman, nanti saya indukan 3 saja. Di samping tunggu hasilnya ya teman-teman, kita harus tetap tunggu hasilnya untuk indukannya. Kalau pejantannya ini sudah cocok karena udah seleksi juga, bakatnya juga udah sesuai harapan saya. Terus untuk indukannya memang indukan pilihan juga ya teman-teman, akan tetapi harus kita buktikan untuk hasilnya nanti ya, untuk hasilnya harus kita buktikan apa hasilnya bagus apa enggak gitu. Karena cocok-cocokan teman-teman, indukan bagus, pejantan bagus, belum tentu menghasilkan anak-anak yang bagus, karena sering begitu. Ya ini 3 bulan ya teman-teman, ya ini 3 bulan. Karena jaraknya antara 12 sampai 15, jadi bikin rata-rata 3 bulan lah, beda 1 hari 2 hari. Ini juga sama, 3 bulan juga, zaman ini agak kecilan sedikit. Ini satu tetasan ini teman-teman. Satu tetasan dengan ini. Ini satu. Terus yang ini ya teman-teman. Ini 4 bulan. Ya ini 4 bulan. Cuman kurang lebih sama yang 3 bulan itu kurang lebih. Cuman ini beda di pegangannya teman-teman. Badannya itu agak padat ya. Ini ada yang mengeran kemarin itu. Mungkin satu mingguan itu menetas. Ini satu hari enggak ada hujan. Dari kemarin ada sedikit. Ini sehari ini full enggak ada hujan. Ini pengasapannya. Saya mau lihat. Kalau dikasih serbuk mungkin lebih bagus teman-teman. Serbuk itu kan awet ya, jadi asapnya banyak. Nanti saya akan ambil serbuk, karena ini belum sempat juga. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Salam satu hobi, salam sukses ternaknya. Semoga teman-teman ternaknya selalu diberi kelancaran, nggak ada yang sakit, dimudahkan rezekinya. Salam satu hobi, salam sukses bersama.